Brigade Al-Quds terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di poros Takadum di Camp Jabalia. Brigade Al-Quds terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di poros Takadum di Camp Jabalia. Mujahidin Al-Quds terlihat menyusuri lorong-lorong bangunan. Selanjutnya melepaskan tembakan ke arah musuh. Tidak hanya itu, mereka juga memasang jebakan untuk memancing kedatangan tentara Israel. Sebagai informasi, Israel melanjutkan serangan brutalnya di jalur Gaza meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di wilayah tersebut, mengutip Anadolu Agency. Hampir 35.400 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan brutal Israel. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Dan lebih dari 79.300 lainnya terluka sejak Oktober lalu setelah serangan Hamas. Sementara itu, lebih dari 7 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Demikian informasi terkini Shader Alun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun seraminis.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.